subscribe dan klik tombol lonceng sebelum nonton video ini. Oke, jadi kali ini gua habis beli USB hub 7 port di Shopee. Jadi dia bekas kemasannya di Shopee ya. JNT Express Shopee nyampe langsung sehari aja. Oke. Fokusin dulu itu aja. Gua beli ini dia barangnya. Oke, mantap banget. Ini adalah USB hub high speed 7 port. Waduh. Ya, ini adalah USB hub 7 port. Ini dia. Bisa kalian lihat USB hub 7 port. Oke, kita bakal buka kotak ini ya. Kalian lihat USB hub 7 port. USB 2.0 dan isinya ada 7, ada 7 pencetan. Ini kemarin gua beli kemarin siang jam 2 nyampe tadi pagi jam 9:30. Oke. Dan gua beli di flash sale harganya cuma 14.900. Oke, kita bakal buka dulu ya kotak ini. Dan ini dia barangnya guys. Oke, mantap banget ini dia. Kalian bisa lihat miring. Oke. Ini dia barangnya, kalian lihat di sini itu pantau atau kosong. Belum kosong. Ini bisa kalian pencet ya. On off kalau misalkan mau dinyalakan fungsi USB-nya. Oke. Ini ada USB 7 port, artinya adalah ada 7 kotak ya di sini. 7 saklar, 7 on off ya. Di sini kita bisa colokin ke charger, bisa kali ya mungkin. Tapi kali ini gue bakal colokin ke laptop gue. Oke. Laptop gue ada di belakang, gue pengen colokin, gue buka dulu iniannya biar kabelnya panjang ya. Oke. Kita colokin di laptop gue ada di belakang. Guys, ini udah gue colokin dan hasilnya kayak gini. Oke, off, kita nyalakan semuanya. Set. Apakah ini berfungsi dengan baik? Oke, kita cek ya. Wow, semuanya menyala dengan baik dan kalian bisa gunakan buat mouse. Ini ya, gue colokin mouse ya di sini ya. Ini kabel mouse, gue colokin di yang on. Oke, gue colokin di sini aja. Yap, udah gue colokin dan masuk guys. Bisa kalian lihat guys, masuk colokannya masuk ke mouse. Sampai di sini dulu video kita tentang unboxing USB hub 7 port. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cari di toko online atau langsung ya dengan tulisan USB hub 7 port, atau kalau mau yang lebih murah yang harganya 10.000 tapi nggak ada saklar itu 10.000. Dan bisa dilihat USB hub 4 port dan ini 7 port. Oke. Okay. Dan sampai di sini dulu kita lanjut.